Bawah itu tempatnya piring. Banyak loh. Enggak perlu. Belum salam udah enak. Jadi nanti sebenarnya ini kurang gede sih. Kita jangan pelit-pelit ya. Langsung. Apa? Untuk air jamurnya kita masukin dulu, jamurnya nanti dulu ya. Masukin semua daun bawahnya, terus tak masukin juga jamurnya. Kalau nggak pakai jamur juga nggak apa-apa teman-teman, sesuai selera saja. Nah ini tak masukkan airnya, nanti dimasak pelan-pelan aja ya. Terus ini tak tambahin satu balok gula merah. Gimana? Oke? Okay? Gimana? Sedap baunya. Sedap. Itu pakai dekat lah. Iya. Nak dibiarin dulu bi, nanti baru dikasih itu. Enak ini. Enak baunya. Di Jawa biasanya. Paling enak mie ayam. Munir suka banget tuh mie ayam. Cerita buatin. Nah teman-teman, ini semua sudah tak masukkan. Dan ini juga pertama kalinya aku masak di dapurnya mertua aku atau ibunya Mas Munir ya. Itu juga ibu aku sendiri teman-teman ya. Terus juga teman-teman, ini karena durasinya nanti panjang banget, karena sudah tak mulai dari waktu aku mempersiapkan makanannya. Assalamualaikum teman-teman online, baik lagi dengan aku Krista XL. Nah di video kali ini terusan video lanjutan tadi ya. Ini juga sudah mau matang, terus ini mau tak masukkan untuk kecapnya. Jadi karena aku menyesuaikan lidahnya orang Madura sini atau orang yang sini, jadi tak masak mungkin agak sedikit asin, tapi nggak apa-apa teman-teman online, biar pada bisa makan semua. Kalau tak masak persis sama yang di Jawa nanti kalau kurang cocok gitu ya. Nah ini tak masukkan kecapnya, jadi nanti masaknya pelan-pelan aja ya, biar semuanya tuh meresap dan juga dagingnya itu empuk, karena ini kan pakai pitik potong ya atau ayam potong. Dan tadi juga aku beneran pakai banyak jahe biar nggak amis teman-teman. Kalau ayam potong sama ayam potong, ayam potong sama ayam kampung kan beda ya. Jadi nanti dimasak pelan-pelan. Kita masukin dikit lagi. Nah, orang tak aku mungkin lah. Dung salam, assalamualaikum. Dung ketolang apa dung? Ketolang. Ketolang, ketolang siapa? Dung ketolang. Lo tau ketolang? Ketolang siapa? Cuma lembaga kan ketolang. Saya naik, lo tau naik ketolang kek. Ah siapa ini? Asya. Hai. Hello. Hello. Dadadadada. Hello. 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 Disuruh, diminta buat ambil
godong salam. Salam malah assalamualaikum. Coba sini kamu dicoba ini sayang udah ada sayang, ini udah ada, coba ini udah matang. Minta Mas Mudir buat coba kalau dimakan sama dimakan bareng ya. Oke, panas ya. Iya, ini pertama kali aku masak di sini loh. Iya. Udah pas. Enggak perlu. Godong salam udah enak. Tapi rasanya nanti beda kan, harus ganti godong salam. Ya kalau dikasih sih enak. Ibuku nanti ngambil yang tahu dia ada pohonnya. Enggak perlu gitu beli, ya? Iya. Oke. Okay. Kalau di toko di sini enggak jual. Coba sini. Coba ini ayam Jawa ini. Bukan ayam Madura, dari Jawa. Kalau gitu yang lapar mending dibuatin sekalian aja aku, mau Ming. Aku makin masakin nasi. Kamu makan apa? Tadi. Makan apa? Mak nasi. Itu kan sudah tadi pagi kita makan ini. Makanya aku minum es tadi banyak. Lo kamu di jalan juga minum es ya? Enggak, perkenalkannya tadi di rumah Paman Rohman. Kan di sana ada orang kerja. Aku minum esnya. Yang kerja gak minum. Kebetulan karena banyak yang pergi, karena kebetulan ada orang yang meninggal, jadi ini yang ada dulu yang akan aku buatkan ya. Ini tadi sudah lengkap pakai daun salam juga, terakhirnya daun salam, karena ternyata orang Madura itu jarang pakai daun salam. Kalau yang untuk masak-masak seperti ini ya aku baru tahu teman-teman. Ini bumbunya sangat ngaldu banget ya. Nah, kita taruh di sini. Jadi nanti biar pada ngambilin sendiri-sendiri di sini ya. Ini sarinya tak masukkan dulu. Nah, jadi nanti biar airnya enggak terlalu bekas mie gitu. Nah ini teman-teman, ini sayurnya sudah matang, tak pindahkan di sini. Ini ibu nggak punya itu ya, kayak serokan gitu ya? Nggak punya saya. Mungkin ada tapi kita nggak lihat. Iya, nggak tahu letak di mana, taruh di mana. Tumbas mbak. Tumbas, bentar ya. Selamat sore. Sore. Ini ceritanya masak apa ini? Mas Sami ayam. Iya. Ini mie ayam Jawa bukan Madura. Kayaknya aromanya enak banget. Iya, enak banget ya. Sabar ya, sabar. Ayam guys, banyak sekali. Pak Mas sakit banyak. Karena kan pada ngelayat ya, ada orang meninggal. Iya. Jadi yang ada-ada aja dulu yang menikmati masakan istrinya. Mas Minor. Oh, Minor. Mas Minor. Awas ininya kesenggol ntar tumpah. Ya, ntar. Dipindah sini nih. Pindah sini aja. Nah, ini sudah matang, setengah matang aja ya, daripada nanti kematangan tak taruh di sini semua. Jadi nanti biar pada ambil sendiri. Sebenarnya ini kurang gede sih. Apa tak taruh di dua ya? Hah? Itu ada satu. Coba tadi satu dulu. Kalau enggak itu enggak muat kayaknya ya, harus jadi dua. Harus jadi dua. Iya. Sayang ya enggak ada itunya. Itu apa? Itu apa buat buat nyeduk itu ya? Iya. Dari dua berarti ya. Mungkin ada tapi kita enggak lihat soalnya ibu lagi pergi. Betul. Jadi sebenarnya tadi acaranya kan mau makan bersama. Cuma nggak apa-apa nanti kalau sudah pada pulang, biar pada buat sendiri. Betul. Kan sudah ayamnya sudah ada. Kalian harus taruh dua. Wes, wah lihat nih ayamnya, mantap banget ya. Wah aroma ayamnya sedap. Kita jangan pelit-pelit ya, langsung aja. Udah cukup? Udah. Oke. Wow. Kalau ini satu orang udah sama besok gak pernah makan ini. Wih, itu enak. Ini asal. Kalau satu orang ini besok gak bisa makan.
Ini juga itu ambil nih. Kalau kasih bawang itu enak, sedap, seger. Percobaan pertama masakan istri. Ini ayam. Mantap. Belum dicoba. Masa belum dicoba. Ini kok dibagi dulu aja? Biar gini aja nggak apa-apa. Aku dikit-dikit dulu. Mantap. Ini kan aku dikit-dikit dulu. Sambal ini. Cabe. Astagfirullah. Tapi toh ya. Diuleng nggak hancur. Iya. Setengah diuleng. Tadi lihat itu cari yang buat nguleng nggak ada. Dulu bagi apa ini? Sendok. Bubuk apa enggak yang buat itunya cobeknya yang enggak lihat. Oh, ada di bawah itu tempatnya piring. Cobeknya enggak ketemu. Dah menikmati.